Seterusnya adalah bagaimana untuk membahagi dua garis. Membahagi dua garis. Tengok saya bila saya terang. Kita ada satu garis A, B. Kamu nak bahagi dua dengan jarak ini dan jarak ini adalah sama. Boleh? Jaraknya adalah sama. Pernah buat tak? Penting ni. Penting. Kamu kena tahu. Tak kisahlah garis kamu macam ini ke, macam ini ke, macam ini ke. Mana lagi? Macam ini ke. Janji, bagi ini sama dengan ini. 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 Baik, senang je tak susah. Senang sahaja tak susah. Okey. Saya lakarkan je ya. Boleh? Kena lukis betul-betul. A, B, C. Macam tu. Best sikit. Yang pertama, bahagikan garis AC. Bahagi dua garis AC. Maksudnya kamu kena buat satu garis tengah. Buka kamu punya jangka lukis lebih daripada separuh. Kalau kamu kurang daripada separuh, kamu buat tak bersilang-silang lah. Sampai kiamat pun tak bersilang. Faham? Buka lebih daripada separuh. Kurang-kurangnya 3/4. Okey, lepas tu janganlah pandai-pandai ubah. 1, 2, 3, 4. Kemudian sambungkan garisan tersebut. Okey, sambungkan garisan tu. Cikgu, betul ke sama? Ukurlah. AC sama tak? Sama tak? Magic tak? Magic. Okey, lagi sekali saya tunjuk. Bahagikan garis CB. Okey. Buka 3/4 lebih kurang. Tandakan, tandakan. Atas bawah tanda. Ada bersilang? Ada bersilang? Sambungkan. Ini sama dengan ini. Okey. Bahagi dua AB. AB. Sekarang saya nak AB. Faham? Tadi AC, CB. Saya nak AB pula. Boleh? Sama je. Tak. Lebih kurang. Situ satu, bawah satu. Atas satu, bawah satu. Boleh? Ukur. Cikgu ni tipu lah. Tak cari ukur. Wah, betul lah cikgu. Jadi buat dalam kamu punya. Namanya bisect. Bahasa orang dulu-dulu bisect. Bahasa sekarang membahagi dua garis. Boleh?